وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال في سورة أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin ikhwatu iman, jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dengan wasilah talab ilmu, dan ini merupakan bagian anugerah kenikmatan yang Allah berikan, nikmat iman dan nikmat Islam, di saat kita senantiasa ada dalam ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita tahu bahwa dalam memahami tentang kajian yang akan kita bahas, yaitu Sirah Nabawiyah, di halaqah Sirah Nabawiyah yang terakhir, ya, sudah beberapa bulan tidak kita kaji, itu membahas terakhir sudah masuk mulainya turun wahyu. Nah, namun karena sudah terlalu lama, kita akan kaji dulu khusus untuk malam hari ini tentang marhalah, tentang tahapan taklim Sirah Nabawiyah, tentang tahapan kita belajar Sirah Nabawiyah. Jangan sampai kita keliru dalam belajar Sirah Nabawiyah. Itu sebabnya ada beberapa poin apa yang wajib untuk kita ketahui dalam Sirah Nabawiyah ini, kemudian apa yang mustahab. Mustahab itu sunnah, sunat. Apa yang harus kita pahami, yang wajib dan yang sunat. Kemudian kitab-kitab apa yang mesti kita kaji dalam Sirah Nabawiyah dari dasar. Maka bagi para ikhwatu iman yang bawa catatan, nanti bisa ditulis nama-nama kitab. Jadi sekarang kita kaji secara umum dulu, ya. Karena ingat, kajian Sirah Nabawiyah itu ya tergantung yang mengkajinya. Dulu pernah kita kaji tentang Madrasah Sirah Nabawiyah. Madrasah Sirah Nabawiyah kan terpecah-pecah, terbagi-bagi. Ada yang memang Madrasah Sirah Nabawiyah itu berdasarkan asar-asar, berdasarkan dalil-dalil. Akhirnya nanti dalam membuat Sirah Nabawiyah itu harus berdasarkan dalil. Kemudian nanti juga ada ulama kontemporer, ya. Ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang kesini kan. Mereka mengkaji Sirah Nabawiyah itu harus berdasarkan ro'yu. Ketika berbicara mukjizat, itu harus diro'yukan. Apalagi kalau nanti belajar Madrasah Sirah Nabawiyah itu di kalangan Syiah. Syiah juga kan belajar Sirah Nabawiyah, tetapi kan versinya versi Syiah. Makanya sudah kita jelaskan dulu tentang madrasah-madrasah Sirah Nabawiyah. Nah, yang kita kaji tentunya ada tahapan dalam taklim, dalam ta'alum belajar Sirah Nabawiyah. Apalagi kalau dihafal, ya. Kalau dihafal nanti ada manzumah, ada bait-bait yang membahas tentang Sirah Nabawiyah yang pernah kita singgung, ya. Nanti juga akan dibahas. Yang sering kita kaji adalah Arju Jahmiyah.
Kemudian Alfiahnya Imam Al-Iraqi, itu kan sering kita masukkan sedikit-sedikit tentang manzumah, tentang bait-bait syair tentang Sirah Nabawiyah. Baik, sebelum membahas tentang marhalah taklim Sirah Nabawiyah, ada satu kitab, ini ulama luar biasa ya, beliau diberikan kecintaan untuk mengkaji Sirah Nabawiyah, akhirnya bisa membuat kitab tentang Al-Madkhal ila ilmi Siratin Nabawiyah. Jadi bagaimana kita mempelajari ilmu Sirah Nabawiyah. Bermula tentang keutamaan Rasul ya. Jadi dibahas tentang fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bahas ini ya, kalau tidak dibahas satu-satu. Bagaimana keutamaan Rasul, dan dalam Quran sudah jelas dalam surah Al-Qalam ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau itu berada di puncaknya, puncak akhlak yang mulia. Itu sudahlah, sudah jelaskan itu ya. Bagaimana sanjungan Allah terhadap sosok Nabi ini dalam Quran, contoh dalam surah Al-Hijr ayat 72, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, sampai Allah bersumpah dari Allah ya dengan kehidupan Nabi, la'amruka, itu dalam surah Al-Hijr. Itu artinya ada sanjungan dari Allah. Belum juga nanti sosok beliau itu sebagai sosok yang sudah dijanjikan oleh Allah, mitsaqan nabiyyin di Al-Imran 81. Jadi Allah sudah mengambil janji di antara para nabi yang nanti akan ada, tsumma ja'akum rasulun, kemudian nanti akan datang kepada kalian para nabi ya yang membawa Alkitab, hikmah, seorang rasul, musaddiqul lima ma'akum, yang membenarkan terhadap apa yang kalian bawa. Berarti kan itu silsilah para nabi itu membawa kitab. Ya, ada ya. Kuat. Tambut. Nah, jadi ini satu pernyataan bahkan menegaskan qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu, mereka mengatakan aqrarna, kami menyemakati, menyetujui. Maka menegaskan fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Nah, itu menunjukkan sanjungan Allah atau apa kisah yang ingin dijelaskan bahwa nabi sudah diberikan keutamaan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sosok yang menjadi panutan sebagai uswah hasanah, maka kalau kita mempelajari ilmu tentang beliau, maka itu jadi syaraful ilmi, menjadi ilmu yang mulia. Kenapa? Karena kita mengkaji tentang sosok yang mulia. Bahkan ulama-ulama banyak menyanjung, kalau ingin tahu tentang ini dan sebagainya, tentang masalah keduniaan bahkan keakhiratan, kajilah sosok beliau ini. Ya, makanya banyak ulama-ulama menjelaskan tentang hal ini semua. Bahkan Imam Ibnu Rushd dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil, Al-Allamah Ibnu Rushd, beliau mengatakan bahwasanya mengetahui Sirah Nabawiyah, peperangan Nabi, kemudian keadaan-keadaan Nabi mulai dari lahir sampai wafatnya Nabi, kata beliau, minal ilmi syarif, bagian dari ilmu yang mulia ya, bagian dari ilmu yang mulia. Termasuk ulama-ulama yang lain menyanjung tentang kalau kita mengkaji, menggali tentang Sirah Nabawiyah. Makanya penting terus kita mengkaji dan menggali, tidak cukup hanya satu kitab saja, tapi kita kaji kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain,
baik itu yang berliteratur bahasa Arab atau dari bahasa Indonesia. Contohnya ulama terdahulu membuat satu sejarah tentang tarikh, namanya kelengkapan tarikh Munawwar Khalil, itu membuat itu. Tuan Hasan juga membuat buku namanya Nabi Muhammad. Kemudian ulama-ulama di Indonesia itu juga produktif ya, banyak membuat tentang Sirah Nabawiyah. Nah, kemudian berikutnya harus kita memperhatikan tentang karya-karya ulama. Karya-karya ulama yang membahas tentang sejarah umat atau sejarah nabi kalau khususnya. Karena ingat, penulis mengatakan tidak diketahui ya, tidak dikenal dalam sejarah manusia sejak dulu bahwa seorang manusia akan memperoleh, mendapatkan perhatian yang penuh, perhatian yang sangat diperhatikan terhadap perjalanan hidupnya. Kita kan tidak mendapatkan bagaimana seseorang dalam sejarah manusia dari mulai lahir hingga wafat, kita tidak mendapatkan perhatian penuh tentang sosok kelahiran orang tersebut. Bahkan disebutkan hatta al-anbiya, sehingga para nabi pun tidak dijelaskan secara rinci illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah. Kalau kita perhatikan, kita kan dari awal kita kaji Sirah Nabawiyah dari awal sampai ke usia 40 tahun, bahkan pra Islam ya, Arab Jahiliyah, itu dijelaskan dengan rincinya. Artinya dalam kajian Sirah Nabawiyah ini lengkap. Dikarenakan lengkap, kita harus memperhatikan karya-karya ulama dalam Sirah Nabawiyah. Harus kita perhatikan. Termasuk nanti ada peranan para sahabat ya, yang menyaksikan bagaimana keadaan Nabi. Contoh, di sini dijelaskan riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor hadis 3548, nanti bisa dicek ya di maktabah. Muslim nomor hadis 2347 dari sahabat Anas bin Malik sebagai khadim Rasul ya. Anas bin Malik itu sebagai khadim Rasul yang membantu Rasul di rumahnya di Madinah. Beliau menjelaskan begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Jadi badan Rasul itu dijelaskan oleh Anas bin Malik. Perawakan Rasul itu dijelaskan sampai sebegitunya. Kata Anas bin Malik yang beliau bermulazamah dengan Nabi sekitar 9 tahun. 9-10 tahun bersama Nabi ya. Karena ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, Anas bin Malik dibawa oleh ibunya untuk dipekerjakan di rumah Nabi. Makanya sangat faham, sangat tahu. Jadi keadaan badan Rasul itu laisa bitawil al-ba'in, tidak terlalu tinggi. Tuh jangkung-jangkung teh. Ini Anas bin Malik. Wala bil qasir, tapi tidak terlalu pendek. Tuh Nabi. Jadi jangkung teh, pendek teh. Kumaha ya sih neger tengah. Itu dari segi fisik. Belum akhlak ya, yang tadi la ala khuluqin azim itu ya, belum akhlak. Ini baru apa? Fisik. Walaisa bil abyadil amhaq wala bil adam. Dari segi warna, tadi dari segi tingginya, dari segi warnanya tidak terlalu putih dan tidak terlalu hitam. Menunjukkan warna kulit Nabi itu luar biasa. Posisi rambutnya wala bil ja'dil qotot, tidak terlalu muter tenang, keriting. Rambutnya tidak terlalu keriting, bil jadi tidak terlalu keriting. Wala bil sabit, ente jocong bahasa orang. Jocong ente keriting ente, itu dari segi rambut. Kemudian itu dari segi fisik ya.
itu banyak membahas itu. Apalagi yang lengkap itu di Syama'ilun Nabi Imam At-Tirmidzi, atau disebut Syama'il Muhammadiyah, ada yang begitu. Kemudian beliau menjelaskan, Anas bin Malik, Allah mengutus beliau di usia 40 tahun. Beliau singgah di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Ini 10 tahun menghitungnya. Kalau dalam sejarah kan 13 tahun, 10 tahun. Dan Allah mewafatkan beliau di usia 60 tahun. Walaysa fi ra'sihi walihiyatihi ishruna sya'ratan baydha'a. Dan tidak ada di kepalanya, di jenggotnya, hanya ishruna sya'ratan baydha'a. Hanya ada 20. Kalau di dulu pernah kita kaji belasan ya. Tapi bukan berarti beda, itu mungkin perkiraan. Jadi di rambut Nabi, di jenggot Nabi itu hanya 20 sya'ratan baydha'a. Rambut yang putih. Berarti menurut sebut nama itu teh huis, uban. Hanya 20 dihitung di rambut dan di jenggot Nabi. Mun urang mah lain 20 teka itu. Artinya ini ingin menjelaskan kita harus meneliti karya-karya ulama tentang sirah nabawiyah. Sampai sebegininya disebutkan. Makanya tidak ada sosok manusia pun dibahas secara lengkap kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya berbahagia ya. Berbahagia kalau kita apa belajar sirah nabawiyah. Terus kita belajar sirah nabawiyah. Nanti belajar hadis nabawi nantinya ya. Sirah nabawiyah karena bersambung nantinya. Belajar perjalanan hidup Nabi, belajar tentang hadis Nabi, itu ada hubungannya. Kemudian di sini juga dijelaskan sosok Abu Thalhah ke Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas yang tadi ya. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik yang tadi. Abu Thalhah suaminya, suaminya Ummu Sulaim. Abu Thalhah pernah berkata kepada Ummu Sulaim. Kata Abu Thalhah begini. Abu Thalhah itu yang mewakafkan kebun apa? Bayruha. Di mana? Di Madinah, di depan Masjid Nabi atau di pinggir Masjid Nabawi. Kebun Bayruha. Ini Abu Thalhah. Sosok yang luar biasa ya ketika mendengar ayat Al-Baqarah yang di ayat itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hanya mendengar ayat itu langsung kebun yang sangat dia cintai, mimma tuhibbun, yang dia cintai langsung diwakafkan. Ini juga kan wakaf. Yang di depan yang dijadikan kelas, dijadikan idarah itu kan wakaf. Seseorang yang memang dulunya beliau itu sangat cinta, punya mimpi, punya rumah di depan masjid dan tersampaikan, terlaksana. Tapi beliau berazam setelah kita sewa 1 tahun kalau dia saya, 1 tahun sewa, tahun keduanya beliau langsung mengakadkan, mewakafkan. Beliau sangat cinta punya rumah di depan masjid. Ternyata itu rumah yang beliau cintai tapi diwakafkan. Nah, seperti Abu Thalhah. Tapi di sini kisahnya bukan yang tadi ya, hanya menjelaskan sosok Abu Thalhah. Karena setelah kita belajar sirah nabawiyah harus belajar sahabat. Jadi kajian kita itu terus, wallahu alam berapa tahun ya, berapa belas mungkin puluhan tahun. Setiap hari Senin kita akan kaji dari sirah nabawiyah, belajar sosok khulafaur rasyidin, sahabat-sahabat yang agung, termasuk yang ini, Abu Thalhah. Abu Thalhah pernah bercerita atau ngobrol kepada istrinya yaitu Ummu Sulaim. Kata Abu Thalhah, sungguh aku mendengar suara Rasulullah lemah sekali dan aku tahu beliau sedang lapar. Sok perhatikan sosok Nabi yang kita cintai. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan. Abu Thalhah mendengar suara Nabi itu pelan, menunjukkan Nabi sedang lemah dalam artian lapar. Orang mata gitu-gitu teh. Dan Nabi menahan diri.
menahan diri tidak memberitahu kepada sahabat. Tapi Abu Talha, lihat, Abu Talha melihat dari perangai Rasul, dari suara Rasul yang lemah itu langsung dipastikan Nabi sedang lapar. Sosok Nabi kita yang disebut uswatun hasanah. Maka malu ya kalau kita terusnya menumpuk-menumpuk harta. Kalau Nabi bukan menumpuk harta, bahkan menghabiskan harta untuk fisabilillah. Maka Abu Talha mengatakan kepada istrinya Ummu Sulaim, "Hal indaki min syai'in?" Aya naon di bumi? Menunjukkan apa? Ini riwayat Bukhari ya. Nomor hadis 3578. Menunjukkan apa? Menunjukkan sosok Nabi itu oleh para sahabat diabadikan dan disimpan oleh ulama dalam karya Sirah Nabawiyah. Ini yang dimaksud. Bagaimana perawakan atau fisik Nabi, termasuk bagaimana tadi suara Nabi itu bisa menjadikan satu simbol bahwa Nabi sedang lapar. Termasuk kalau Nabi marah, terjajarawahkan Nabi marah. Nabi marah itu dari wajah memerah gitu. Memerah, oh berarti Nabi sedang marah. Itu hebatnya Nabi. Makanya belajar Sirah Nabawi itu syaraful ilmi ya. Ilmu yang memang mulia. Ilmu yang mulia. Ulama-ulama banyak berkomentar tentang itu semua. Bahkan Al-Khobab, Khobab itu Khobab bin Al-Arad itu ya, seorang pahlawan juga. Khobab pernah ditanya begini di dalam riwayat Al-Bukhari juga, nomor hadis 746. Apakah, ditanya ya Khobab bin Al-Arad oleh seseorang, apakah Rasulullah membaca bacaan di waktu zuhur, di waktu sholat zuhur dan di waktu sholat asar, baca tidak gitu. Maksudnya baca Al-Fatihah atau baca surah-surah yang lain. Maka Khobab mengatakan, na'am ya, Nabi itu membaca di sholat zuhur dan asar. Karena riurama macate kan maghrib isya, itu kan ya, maghrib isya itu terdengar, subuh terdengar, ini zuhur dan asar. Ditanya Khobab itu, apakah Nabi baca tuh dina lohor jeng asar? Maka oleh Khobab dikatakan na'am. Kemudian kami berkata kepada Khobab, ulama tabi'in katanya, bima kuntum ta'rifuna dzalika, bagaimana kalian wahai Khobab mengetahui tentang itu? Maka kata Khobab, qala, berkata, bidtirabi lihyatihi, dengan bergeraknya jenggot Nabi. Jadi dengan bergeraknya jenggot Nabi, bahwa Nabi menunjukkan itu sedang baca. Berarti kan membaca Nabi tidak terdengar, bacaan Nabi tidak terdengar, tapi dengan gerakan Nabi itu terlihat. Namun baca Al-Fatihah tanpa apa? Tanpa suara, kalau alhamdulillah terdengar, kalau ini tuh gerak langsung tuh menunjukkan Khobab juga mengetahui. Nah, nukio wae nepikeun ka disorot sosok Nabi itu. Makanya subhanallah ya, harus kita, alhamdulillah harus kita belajar ya, terus belajar bagaimana ketangkasan beliau, bagaimana kehebatan beliau dan sebagainya itu dijelaskan. Nanti di akhir ada yang memang mutawatir kejadian-kejadian di zaman Nabi, ada yang tidak ada asalnya, itu satu waktulah kita kaji itu. Karena kita mengkaji lu maknun, bukan yang ini. Nah, baik. Kita teruskan masodir. Masodir itu rujukan-rujukan kitab yang dibuat oleh ulama-ulama tentang Sirah Nabawiyah. Ya, tentang Sirah Nabawiyah. Dan di sini banyak ya, sangat banyak. Sampai beliau menyebutkan ada 46 rujukan. Nanti bisa di inilah. Kemudian tentang Sirah Nabawiyah yang lain ada 29. Nah, baik. Sekarang
nanti disebutkan juga. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain. Apa yang wajib untuk kita belajar Sirah Nabawiyah? Ini penting yang di sini ya. Apa yang harus kita yakini bahwa ini adalah wajib bagi kita belajar Sirah Nabawiyah? Terus apa yang dianjurkan? Ada dua poin kata beliau. Bahwasanya yang wajib bagi kita untuk belajar ini ada dua rukun. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, al-imanu bi rasulillah. Jadi ini wajib. Kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, munculkan dulu ini al-imanu bi rasul, keimanan terhadap nabi kita. Itu yang harus dijadikan sandaran ya. Karena tidak akan pernah ajeg berdiri keimanan kita kepada Rasul kecuali kita mengetahui kewajiban-kewajiban kita dalam membenarkan apa yang dibawa oleh Allah kepada Nabi, tentang berita-berita, tentang syariat-syariat, tentang dalalah, tentang kemujizatan, tentang keyakinan, dan tentang Nabi itu adalah khatamun nabiyyin, Nabi akhir, penutup. Maka dengan ini semua harus dimunculkan keimanan kita kepada Rasul. Dan banyak ayat Quran ya yang membahas tentang itu. Di antara surah An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, ini berarti keimanan kita kepada Rasul. Atau Al-Mu'minun ayat 69, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun, dan lain sebagainya. Jadi keimanan kita terhadap Rasul itu, ini kewajiban ketika kita belajar Sirah Nabawiyah. Iman heula. Karena apa? Karena nanti kita akan mendapatkan sesuatu kejadian di zaman Nabi yang itu asa temungkin. Sesuatu yang tidak mungkin secara nalar, secara akal, secara pemikiran manusia. Dalam unta iman mah ditolak ya tante. Contoh peristiwa Isra Mi'raj. Contoh yang lain naon tah? Bisa membelah bulan. Kalau kita tidak dihadiri dengan keimanan, nanti akan muncul pemikiran, ah ini tidak masuk akal, ganti we, lain kitu maksudna mah, tapi dengan akal. Maka madrasah Sirah Nabawiyah di ulama-ulama kontemporer biasanya ada yang tersirat, bukan tersurat. Bukan tersurat. Nanti akan ada banyak perbedaan. Oh, Isra Mi'raj itu bukan badannya. Karena kalau badannya naik ke langit, jangankan langit ketujuh, langit pertama juga kalau sudah kehabisan oksigen, tuh bahasanya kadinya deh, mati. Kalau tidak dimasukkan keimanan. Tapi kalau mau dimasukkan keimanan, lihat pernyataan Abu Bakar As-Siddiq dulu. Mu model kiamat leuwih tinu kieu kuring bakal membenarkan. Maka diberi gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia iman. Tah urangnya tong loba teuing itu ieu nya. Nahabat kitu, nahabat kia, iman saja kepada Nabi. Apapun yang dibawa oleh Nabi, iman. Dan itu akan mengantarkan kemudahan. Termasuk nanti ketika kita membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, itu kan wahyu dari Allah kepada Nabi. Tong Nabi kan mikir kia, ah oh, cina dari bab warisan, ayana mah ngestejaman. Duh, kan, ayana kadinya. Ayana mah laki-laki dengan perempuan sama, sama-sama kerja, sama-sama selevel, maka tidak berlaku lagi ayat faraid ya, yang lidzakari mislu hazil unsayain, itu tidak berlaku lagi. Sekarang harus diratakan. Nah biasanya ya yang seperti itu karena tidak al-iman, tidak iman. Itu yang pertama ya ringkasnya. Jadi kewajiban kita dalam belajar Sirah Nabawiyah adalah iman dulu ini kepada Nabi, iman kepada Nabi. Rukun yang kedua, ar-ruknu tsani, ta'atu rasulillah.
Beda ya, kalau yang tadi iman kepada Nabi, sekarang ta'atur Rasul. Dan rukun ta'at ini, ta'at kepada Rasul tidak akan berdiri kecuali kita mesti mengetahui tentang sempurnanya syariat Islam. Kesempurnaan syariat Islam. Wajib kita ittiba kepada Nabi, wajib kita taat kepada Nabi dalam segala aspek kehidupan kita. Qaul-qaul Nabi kita perhatikan, pekerjaan perbuatan Nabi kita perhatikan. Untuk apa? Karena ini adalah rukun yang kedua, yaitu ketaatan. Jadi kalau menurut belajar sirah nabawiyah, ternyata ayat muncul ya gitu. Karena ingat, ketaatan kepada Nabi itu adalah bukti kecintaan kepada Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan gitu. Ittiba kepada Nabi itu bukti mahabbah kita kepada Allah. Nah, puncak dari segala urusan itu mahabbah. Jadi kalau kita mahabbah ke Rasul karena kita sudah iman dan mempelajari sirah nabawiyah, maka mahabbah itu akan mengantarkan taat, ya, ketaat. Karena bermula dari ma'rifah Rasul dulu, pengenalan kita kepada Rasul, nanti muncul mahabbah. Dari mahabbah siap kita untuk taat. Jadi kalau kita taat terhadap aturan-aturan Rasul, aturan-aturan Allah dan Quran dan Sunnah, itu menunjukkan mahabbah, cinta kita kepada Nabi. Makanya harus ada rasa rindu ya, rasa kangen gitu kepada Nabi itu. Jangan sampai kita tidak ada orang yang kita cintai, tidak ada orang yang kita kagumi, harusnya kepada Rasul. Nah, nanti ada kalam ahli ilmu, pembicaraan ahli ilmu tentang belajar ilmu sirah nabawiyah ini. Contohnya Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan berhubungan dengan atau membicarakan tentang peperangan Rasulullah, hukum-hukum yang banyak, maka kata beliau fayajibu, maka wajib untuk menulisnya dan menghafalnya. Al-Khatib Al-Baghdadi. Kalau belajar tentang perang-perang Nabi, hukum-hukum, ya wajib kita menulis dan menghafalkannya. Ulama-ulama yang lain, Ibnu Faris ahli lughah ya, beliau menjelaskan bahkan As-Sabti, Al-Qattani, Al-Khorofi dan sebagainya, mereka berkomentar tentang ini semua, termasuk nanti kitab-kitab yang membahas tentang keyakinan, keimanan terhadap Rasul ya, keimanan terhadap Rasul dan ketaatan terhadap Rasul. Itu yang wajib ya. Jadi yang wajib secara ringkasnya, pertama iman kepada Rasul, yang kedua taat kepada Rasul, itu yang wajib. Adapun al-qadrul mustahab, yang mustahab untuk belajar sirah nabawiyah, yang dianjurkan itu, bahwa yang dimaksud dengan dianjurkan di sini tentang belajar sirah nabawiyah itu bagi umat yang awam. Bagi kita itu menjadi tetap kewajiban belajar itu ya. Apalagi nanti kalau menjadi ustaz, menjadi kiai, menjadi buya, menjadi gus, menjadi apa lagi? Gelal-geral yang ada di kita ya. Itu menjadi kewajiban ulama-ulama itu. Kalau yang umum itu ya mustahab. Mustahab, tapi tetap yang awal harus diyakini al-iman dan at-ta'ah. Wajib ya tamah, mau yang umum, mau yang khusus, mau yang awam, mau ulama. Tapi yang di sini secara umum yang tadi. Bahkan perhatikan semangatnya ulama, termasuk sahabat ketika mereka ingin mempelajari tentang sirah nabawiyah. Yang pertama tentang kisah Ibnu Abbas. Kata beliau, kuntu alzamul akabira min ashabi Rasulillah minal muhajirin wal ansor. Dulu, kata Ibnu Abbas, aku bermula zaman dengan senior-senior sahabat Rasul, baik muhajirin ataupun ansor. Itu Ibnu Abbas kecil ya, remaja.
Fa'as'aluhum, lalu aku bertanya kepada senior-senior Muhajirin dan Ansor tentang apa? An magazi Rasulillah, tentang magazi, tentang peperangan Rasul. Perhatikan, sahabat Ibnu Abbas saja bertanya kepada senior-senior sahabat tentang bagaimana perang Rasul. Karena Ibnu Abbas kan tidak selamanya ikut perang. Tidak selamanya ikut perang karena masih remaja saat itu. Makanya banyak bertanya, komo urang gitu. Makanya banyaklah bertanya tentang Sirah Nabawiyah, sosok Ibnu Abbas saja seperti itu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di mana Urwah bin Az-Zubair, Urwah bin Zubair pernah menulis ke Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Artinya raja Islam ini sangat semangat untuk mengenal tentang Sirah Nabawiyah. Abdul Malik bin Marwan, putranya Marwan, namanya Abdul Malik sebagai raja saat itu. Urwah bin Zubair menulis, nah dalam tulisannya begini, amma ba'du fa innaka katabta ilayya, engkau wahai raja menulis kepadaku, tas'aluni, bertanya kepadaku, an Khadijah binti Khuwailid, tentang sosok Khadijah binti Khuwailid, saya teh istri pertama Rasul. Mata tuwfiyat, kapan beliau wafat? Jadi Abdul Malik bin Marwan itu nanya kepada Urwah bin Az-Zubair tentang kematian Khadijah, kapan matinya? Itu kan menunjukkan pentingnya Sirah Nabawiyah. Raja wahai banyak bertanya komo urang gitu. Wa innaha, kata beliau, kata Urwah, wa innaha tuwfiyat qabla makhrajin nabiyyi min Makkah bi tsalatsi sinin. Beliau wafat sebelum Nabi hijrah atau keluar dari Makkah menuju Madinah 3 tahun. Jadi 3 tahun sebelum Nabi hijrah, Khadijah wafat. Nah, itu disebutkan oleh Urwah kepada Raja Abdullah bin Abdul Malik bin Marwan. Itu kan hebatnya gitu ya. Itu yang kedua, banyak gitu. Kemudian Ibnu Umar pernah melewati Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi itu ya, Ibnu Umar, karena Asy-Sya'bi kan tabi'in. Ibnu Umar pernah melewat kepada Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi saat itu sedang bercerita atau mengajarkan kepada orang-orang tentang magazi, tentang peperangan Nabi. Ya, belajar Sirah Nabawiyah. Lewat Ibnu Umar. Kemudian beliau Ibnu Umar berkata, syahidul qauma falahu a'lamu biha wa ahfadhu laha minni. Kemudian beliau mengatakan bahwa aku mengikuti atau syahidul qauma falahu a'lamu biha wa ahfadhu laha minni. Dalam lafaz lain, innahu la yuhaddithu ka'annahu syahidal qaum. Jadi Imam Asy-Sya'bi itu menceritakan tentang magazi Nabi seolah-olah dia ikut dengan kaum gitu, ikut perang. Menunjukkan yaitu pentingnya dalam belajar Sirah Nabawiyah. Belum Ibnu Katsir, belum Ibnu Abdil Bar, belum Ali bin Al-Husain, Incuna Ali bin Abi Thalib. Mereka memberikan komentar-komentar tentang belajar Sirah Nabawiyah. Terakhir, sekarang kita masuk ke marhalah belajar Sirah Nabawiyah. Ada poin yang harus kita pahami dalam belajar Sirah Nabawiyah. Yang pertama, kalau belajar jangan langsung kita ingin ke level paling atas. Kita sedang di SD, jangan ingin belajar ke bangku kuliah. Jangan dulu, olab mungkin. Sama dengan belajar bahasa Arab. Kita ingin menelaah misal
di sini Mughdil Labib Ibnu Hisham Mughdil Labib, atau kita belajar Syudzurudz Dzahab, Dzahab Syudzurudz Dzahab, atau belajar Alfiyah, atau belajar bahasa Arab secara umum. Kata beliau, belajar dulu Qatrun Nada, belajar dulu Ajurumiyah. Mun di urang mah hayang diajar nahwu jami'ud durus tong langsung ka jami'ud durus. Belajar dulu Al-Muyassar Ustaz Aceng gitu. Al-Muyassar 1 2 3. Sorobnya Al-Kahfi 1 2 3. Begitu bertahap. Mun ta'alamun. Nah, kita belajar Sirah Nabawiyah juga sama. Ilmu yang lain juga sama ya. Ilmu-ilmu yang lain sama. Kita belajar ilmu Al-Qur'an. Ya harus yang dasar dulu, contohnya mabahis, al-qotton, atau yang lain-lainnya. Kita belajar tafsir, sama begitu. Kita belajar ulumul hadis, hadis fikih, usul fikih, itu harus ada dasarnya. Ada tahapannya, tadarruj begitu ya, bertahap. Nah, diajar lagi sarua. Nah, kata beliau, kalau bisa pertama kali belajar matannya tentang Sirah Nabawiyah yang manzumah. Ada manzuma, ada mansurah nantinya isil. Manzuma itu bait, bait-bait seperti bait-bait syair. Jadi disyairkan. Jika ajurumiyah kan itu bukan bait, itu mansurah kan. Tapi nanti ada ulama yang membuat syair, disyairkan tak ajurumiyah. Begitupun Sirah Nabawiyah ada matannya, matan kalau gitu. Ya. Ada matan Sirah Nabawiyah yang manzuma. Itu dulu kita kuasai diantaranya. Tapi saya belum punya yang ini ya. Yang pertama kata beliau Ibnu Faris yang punya kitab Maqayisul Lughah. Kalau suka bahasa Arab, ingin menelaah tentang kosakata bahasa ya, nah gunakan kitab Maqayisul Lughah Ibnu Faris. Itu lengkap luar biasa. Kalau kosakata secara umum ini Ibnu Faris. Kalau di Quran ya Ar-Ragib. Nah, Ibnu Faris juga selain membuat Maqayisul Lughah, boleh membuat Sirah Nabawiyah. Namanya Aujazus Siyar li Khairil Bashar. Aujazus Siyar. Jadi kitab yang beliau susun itu berdasarkan syair gitu. Syair, tapi saya belum punya yang ini Ibnu Faris. Kalau yang kedua, nah ini saya punya Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi wafat tahun 792 Hijriah, boleh membuat matan namanya Arjujah Mi'iyah fi dzikri halis asyrafil bariyah ya. Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi wafat 792. Nah, ini kan bentuknya syair. Mi'iyah itu apa? 100. Di sini ada 100 bait. Ada 100 bait per bait. Makanya setiap kita kaji kan kadang saya sodorkan yang ini. Karena ini dasar. Dasar dalam belajar Sirah Nabawiyah. Ini ada 100 dari mulai lahir Nabi sampai meninggal Nabi dibuatkan syair tuh, hebat. Syairnya itu memang diakhiri dengan huruf-huruf yang sama. Syair-syairnya. Contoh, wa ba'da tis'in min sinni risalati, pakai ha, mata Abu Thalib dzu kafalati. Dalam menenu siap jadi ahli sejarah, nah di antara santri apalkan ya lah. Arjujah Mi'iyah Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi. Mun ieu katalar dahsyat ya. Kata mana dalilnya? Langsung kan ieu nya bait tadi itu ada nazomnya, dinazomkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Al-Iraqi. Nah, kebetulan saya juga ada di sini. Al-Iraqi. Kalau kitab ini Al-Iraqi, wafat tahun 806 Hijriah, beliau membuat syair juga. Membuat syair, bukan hanya ahli hadis beliau ya, tapi beliau juga ahli Sirah Nabawiyah. Alfiyah Sirah Nabawiyah, Alfiyah. Bukan Alfiyah Ibnu itu Alfiyah Nahu bukan, tapi ini Alfiyah Sirah Nabawiyah. Karya beliau ya, karya Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi membuat satu kitab, memang kitabnya Ad-Durur As-Saniyah.
Ad-Durur Saniyah. Tapi yang terkenal Alfiyah Sirah Nabawiyah Al-Iraqi. Berarti Alfiyah artinya berapa? 1000. Di sini ada 1040 bait, 1030 syair. Dan akhirannya itu sama. Berarti kecerdasan ulama Islam, puitis itu bisa membuat puisi-puisi bisa. Hebatnya ulama Islam. Ini baru manzumah ya, baru manzumah. Ibnul Jazari, nah yang ahli talaki faham. Ibnul Jazari mempunyai kitab apa? Muqaddimah fi ilmin tajwid. Ibnul Jazari. Tapi beliau membuat nazam Sirah Nabawiyah namanya Dzatus Syifa fi Siratil Mustofa. Dzatus Syifa nama kitabnya dan itu puitis. Jadi kabayangnya hebatnya ulama gitu. Membuat perjalanan hidup Nabi dipuitiskan gitu. Makanya ulama-ulama dulu itu luar biasa. Maka kalau ingin mengambil ilmu yang mulia ini, sok nu tadi ini dasar itu. Dasar kaji gali tentang hal ini semua. Beliau menjelaskan tentang 3 kitab yang tadi saya sebutkan tapi kita lewat. Itu yang pertama. Jadi kitab yang membahas tentang apa? Sirah Nabawiyah bentuk puisi gitu. Yang tadi disebutkan bisa Arjujah Mi'iyah atau Alfiyah Sirah Nabawiyah. Yang kedua, Sirah Nabawiyah itu bukan bentuk puisi tapi mansurah. Tadi memanzumah nazomnya dinazomkan, ini mansurah, ada tulisan-tulisan gitu-gitu mansurah. Banyak di sini. Ibnu Faris juga yang tadi membuat lagi kitabnya. Ibnu Sayyidin Nas membuat kitab ini. Kemudian Maghlatoy Al-Isyarah itu menjadikan kitab yang jadi rujukan Al-Isyarah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga semuanya ada 4. Yang ketiga masda atau rujukan kitab ilmiah. Secara ilmiah. Nah, di antaranya Raudul Unuf. Nah, As-Suhaili yang sering saya jelaskan itu. Raudul Unuf atau Zadul Ma'ad. Karya siapa Zadul Ma'ad? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Fusul, saya ringkas saja lah. Al-Fusul karya Ibnu Katsir. Fasal-fasal tentang Sirah Nabawiyah. Atau Sirah Nabawiyah yang ada di Fathul Bari. Fathul Bari itu ada. Kemudian Al-Lu'lu' Al-Maknun. Nah, ini masuk ke ilmiah yang sedang kita kaji yang ini. Ini 4 jilid. Lu'lu' Maknun ini sangat bagus ya. Memang banyak kitab-kitab yang lain bagus. Bagus semuanya. Tapi yang kita kaji ada Al-Lu'lu' Maknun, Syekh Musa Rashid Al-Azimi, orang Kuwait beliau. Ya. Nah, dan lain sebagainya. Atau juga nanti yang terakhir ada rujukan kitab yang dijelaskan itu secara ringkas tapi padat. Tapi dijelaskan. Contohnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ya itu yang terkenal ya. Syekh Mubarak Al-Mubarak Furi. Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Al-Hindi dari India. Beliau wafat tahun 1427 Hijriah. Enggak kenehnya 1427 Hijriah. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Atau Abu Syuhbah. Nah ini terkenal. Sirah Nabawiyah ala dhoi'il Quran wa Sunnah. Saya belum punya ini. Fikih Sirah. Nah, Fikih Sirah ini Abdul Karim Zaid. Tapi di sini Fikih Sirah Al-Ghazali kalau ini. Fikih Sirah. Jadi di dalam sirah itu ada fikihnya dan lain sebagainya. Nah, kitab-kitab itu semua adalah rujukan yang disebutkan oleh ulama yang masih ada sekarang yaitu Syekh Ahmad bin Ghanim Al-Asadi. Beliau membuat kitab namanya Al-Madkhal ila Ilmi Siratin Nabawiyah. Bagaimana kita belajar ilmu Sirah Nabawiyah memang harus tersusun rapi ya. Makanya kenapa kita kaji Lu'lu' Maknun, karena dia melengkapi semuanya gitu, dilengkapi. Tapi tetap saling melengkapi ke kitab yang lain. Hari ini waktu iman untuk
berikutnya kan ada kejadian Nabi yang sudah mutawatir, semuanya sudah paham. Ada juga kejadian Nabi yang tidak ada asalnya. Ada juga perdebatan tentang kesohihan hadis tentang kejadian Nabi. Dan juga awail, awail itu yang pertama. Yang pertama, contoh yang pertama nikah kepada Nabi adalah Khadijah. Yang pertama mengamankan orang-orang Quraisy ketika terjadinya persengketaan untuk menyimpan Hajar Aswad ke tempatnya adalah Nabi Muhammad, itu awail namanya. Baik, ikhwatul iman, untuk kajian perdana ya. Perdana bagi kita ya. Perdana untuk kajian Sirah Nabawiyah cukup sampai di sini dulu. Ini sebagai pengantar bagaimana marhalah belajar Sirah Nabawiyah. Insya Allah di pekan depan kita akan bahas kembali ke Lu'lu Maknun, yaitu tentang peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nanti terus mengkaji, menggali Sirah Nabawiyah sampai akhir. Dan semoga kita diberikan kecintaan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.